SSMZE kotor dengan sampah selepas perlawanan Tula, mentaliti kebersihan masih rendah di kalangan penyokong. Tula baru-baru ini keadaan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Terengganu kelihatan kotor dengan sampah selepas perlawanan separuh akhir menentang Selangor FC tempoh hari. Kelihatan banyak sampah yang berselerak seperti plastik kuaci, botol kosong dan cawan yang telah digunakan. Tindakan segelintir penyokong yang tidak menjaga kebersihan stadium memberi imej buruk kepada pasukan dan pihak stadium juga melarang penjualan kuaci disebabkan lambakan kulit kuaci merupakan punca utama saluran air stadium menjadi tersumbat. Jangkaan sampah yang ditinggalkan dalam perlawanan tersebut adalah 3 kali ganda seperti biasa dan adalah lebih baik kita sama-sama menjaga kebersihan stadium dan memberi contoh yang baik kepada penyokong pelawat yang datang bertandang. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.